Inilah 9 pedang yang pernah dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Al-Matsur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dengan membawa pedang ini dari Mekah ke Madinah. 2. Zulfikar. Pedang yang berbentuk dengan dua mata pedang yang tajam. 3. Al-Batr. Pedang ini dinamakan pedang Nabi karena terpahatkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4. Hatf. Pedang ini adalah pedang yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai harta rampasan perang. 5. Qalih. Pedang ini berarti tin atau timah putih. Al-Qadib. Pedang ini adalah pedang yang menyerupai batang tipis. 7. Al-Mikdam. Pedang ini diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Talib dan Al-A'daf. Beliau menggunakan pedang ini pada perang Uhud. 9. Ar-Rasud. Pedang ini mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran Arab bertuliskan Ja'far al-Sadiq.